Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, di Irul's channel ya. Saya mau update nih buraya cupang saya yang ada di sini. Saya habis kuras nih kebetulan. Ini saya kuras tadi sore. Buraya cupangnya tuh yang udah pada agak besar saya pisahin. Yang agak kecil-kecil saya pisahin. Jadi supaya yang kecil-kecil itu kan pertumbuhannya beda tuh. Nah, kecil-kecil itu saya pisahin, pindahin sendiri juga dia beda-beda supaya makannya cukup, jadi nggak telat pertumbuhan, nggak kayak yang lain. Yang lain tuh ini buraya cupangnya campuran ya, bukan dari satu indukan dua indukan, tapi mungkin banyak yang mati pas kecilnya. Nah, ini nih yang kecil-kecil di sini nih masih saudara namanya yang tadi, tapi ini telat gede, kecil-kecil banget tuh, lihat tuh banyak kelihatan kecil banget kayaknya ya. Ini karena mungkin gimana ya, kurang makan apa yang nafsu makan atau gimana, kalah makan jadi kecil-kecil. Beda tuh sama yang ini, dia besar-besar, lihat tuh. Nah, ini buraya-buraya cupang saya yang udah naik botol ya tuh. Ini udah ukuran S plus semua ya tuh. Sini ada half moon juga, sebenarnya ada half moon, emang ada anakan half moon juga, ada half moon koi, ada serit juga, serit tapi masih silangan sama half moon sih. Nah, kalau ini nih half moon tuh tadi, ini half moon nih, anak-anakan half moon nih, half moon koi ini anakannya nih, belum mutasi total, masih awal ya, masih gini nih tuh. Ini juga nih koi, ini plakat ini plakat fancy. Nah, sebelahnya marble hijau, fancy marble ya, warnanya agak-agak mengkilap, kesit kan. Nah, airnya kuning, saya pakai daun ketapang supaya sehat. Nah, ini juga ada fancy juga nih, sebenarnya jenis fancy tapi warnanya biru, tapi ekornya udah agak kuning-kuning, nggak tahu jadi mustard gas apa gimana, ntar kita lihat aja, masih mutasi soalnya warnanya walaupun bestial. Nah, ini fancy juga, ini fancy jenisnya sama sih yang main tadi ini, sama masih saudaraan sih ini tuh. Fancy marble tapi ya hijau kerang banget, emang kelihatan hijaunya kerang gitu, hijau mengkilap nih, kerang banget kelihatan. Ini warnanya agak yellow tapi juga boleh mutasi, warnanya mengkilap. Ini koi, ini cewek-cewekan nih, saudara juga nih tuh. Ini betinanya nih tuh, female nih koi tuh, ya kan, female koi. Ini serit ini serit nih indukannya yang kemarin tuh. Nah, ini sama plakat tuh, plakat pensi semua, cuman selo banyak kan tuh. Ini dragon nih, red dragon betina indukan. Neko ini nggak kelihatan, lagi ngumpet aja. Nah, ini fancy juga nih, cuma selo warnanya. Sasi saudaraan juga main tadi, betina banyak kan selo di sini. Tuh selo, ya kan. Pada selo. Nah, ini juga nih banyak kan selo juga, tapi nggak begitu banyak sih, nggak udah pisahin juga tuh. Oke, cukup sampai di sini dari video saya ya. Ada lihat-lihat kancupan saya. Oke, jangan lupa di subscribe, di like, comment, and share. Oke, biar kita bisa sharing berbagi ilmu aja, sharing tentang ikan cupang ini. Oke, terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.